Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa zalika annahu iza tawadda'a fa ahsana alwudu. Kerana sesungguhnya dia jika dia berwuduk, sebaiknya tuan-tuan kalau pergi sembahyang berjemaah di masjid ni, seeloknya kalau dapat wuduk siap-siap di rumah. Wuduk siap-siap kita ambil di rumah. Itu pahala lagi Allah Ta'ala beri kepada orang yang sembahyang berjamaah di masjid. Maka kalau yang terbaik sekali, maka kita siap-siap ambil wuduk daripada rumah. Maka dia siapkan wuduknya, dia perelokkan wuduknya. Orang yang termasuk memperelokkan wuduknya dan dia mendapat kesempurnaan wuduk dengan tidak meninggalkan perkara-perkara sunat dalam wuduk. Perkara sunat dalam wuduk. Bukan hanya kita membasuh ataupun menyapu anggota yang wajib saja, tetapi usahakan jangan kita tinggalkan anggota-anggota yang sunat. Perkara-perkara yang sunat dalam wuduk, kerana kesempurnaan wuduk itu dengan kita dapat melakukan perkara-perkara sunat tak kala mana kita mengambil wuduk, dan begitu juga selepas daripada kita mengambil wuduk, jangan tinggalkan amalan membaca doa selepas daripada wuduk. Kerana jaminan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelebihan orang yang membaca doa selepas daripada wuduk ini, subhanallah, sangat besar tuan-tuan. Maka dia masuklah mana-mana pintu syurga yang dia kehendaki dengan izin Allah jalla wa ala. Maka sebab itu yang terbaiknya sesuatu orang yang dapat jaga solat jemaah ni di masjid, maka dia ambil wuduk siap-siap di rumah, dia perelokkan wuduknya tanpa meninggalkan anggota ataupun perkara-perkara sunat tak kala mana dia mengambil wuduk. Summa kharaja ila al-masjid. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pergi ke masjid. Hak siap-siap wuduk tadi, dia perelokkan wuduknya. Kemudian satu orang dia keluar rumah. Dia keluar rumah, dia pergi ke masjid. Lalu dia pergi ke masjid. La yukhrijuhu illa solat. Dia keluar daripada rumah ke masjid tu semata-mata untuk mengerjakan solat. Semata-mata untuk dia mengerjakan solat. Di mana? Di masjid. Bukan kerana lain, melainkan nak melakukan sembahyang. Lam yakhthut khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah. Lalu kata Nabi SAW, satu orang tadi dia siap wuduk, kemudian dia keluar daripada rumah pergi ke masjid semata-mata untuk solat. Lalu kata Nabi SAW, tidaklah dia melangkah, dia berjalan satu langkah, satu jalan itu, illa rufi'at lahu biha darajah, melainkan dengan sebab satu langkah itu, satu darajat akan diangkatkan untuknya. Subhanallah. Dia berjalan tuan-tuan, dia keluar daripada rumah semata-mata untuk solat. Tak kira lah solat zuhur ke, solat asar ke, solat maghrib ke, solat isyak ke, solat subuh. Setiap dia langkah tu, setiap dia berjalan, setiap langkah tu, illa rufi'as lahu darajah, satu darajat akan diangkatkan untuknya. Subhanallah. Ini tak dapat bagi orang yang tidak pergi ke masjid. Tidak dapat orang yang tidak solat secara berjamaah di masjid. Melainkan inilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Darajat tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Jalla Wa Ala. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuknya. Wa hutta anhu biha khati'ah. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, dan satu dosa akan dihapuskan daripadanya. Subhanallah. Dosa pun tuan-tuan boleh Allah Ta'ala ampunkan, boleh Allah Ta'ala hilangkan, boleh Allah Ta'ala hapuskan dengan langkah, setiap langkah dia pergi ke masjid. Kerana salah satu daripada pengampunan seseorang itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ada salah satunya tadi, perjalanan langkah yang dia langkah itu, dia pergi ke masjid, maka dihapuskan, diampunkan dosanya oleh Allah Ta'ala. Maka sebagian ulama menyatakan hanya dosa-dosa kecil sahaja. Hanya dosa-dosa kecil.
Pertama, diangkatkan darajat. Kedua, dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa iza shalla lam tazalil malaikah tusalli alaihi madama fi musalla. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila dia solat, bila hak sampai masjid, maka dia pun solat. Lalu malaikat akan sentiasa berselawat. Apa makna berselawat? Malaikat kepada manusia, iaitu memohon rahmat dan keampunan untuknya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maksud malaikat ni berselawat ke atas manusia ni, tak lain dan tak bukan malaikat memohon rahmat daripada Allah Ta'ala. Malaikat memohon keampunan kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala rahmati kita, memberi keampunan kepada kita. Bila dia solat saja tuan-tuan berjamaah, malaikat ni sentiasa memohon Allah Ta'ala berikan rahmat kepada dia. Ampunkan segala dosa dia, ya Allah. Siapa tuan-tuan hak yang minta ni, yang tolong ni? Malaikat. Bukan orang. Malaikat. La ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'alu ma yu'marun. Malaikat ni satu makhluk Allah Ta'ala yang tak pernah ingkar pada Allah, yang sentiasa taat kepada Allah Ta'ala. Maknanya bila malaikat minta mohon keampunan untuk kita, mohon rahmat kepada kita, mustajab tuan-tuan. Masya Allah tabarakallah. Sebab tu orang selalu pergi masjid ni tuan-tuan, antara yang banyak mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana kesempurnaan, kebahagiaan, ketenangan, ketenteraman kehidupan atas dunia ini, tak lain dan tak bukan kita kena meraih rahmat Allah Azza wa Jalla. Sebanyak mana seseorang itu mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala akan berikan ketenangan, ketenteraman, keafiatan, kebahagiaan dunia dan hari akhirat. Maka tak lain dan tak bukan tempatnya rahmat di mana? Di masjid. Sebab malaikat sendiri sentiasa akan memohon rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita yang sering datang ke masjid solat berjamaah. Selama mana dia berada, masih berada di tempat dia mengerjakan solatnya. Subhanallah. Jadi selagi mana kita mendapat rahmat, mendapat keampunan daripada Allah, selagi mana kita, berapa lama kita berada di masjid tuan-tuan? 15 minit, 20 minit, setengah jam, 1 jam. Lagi lama tuan-tuan, selagi itulah seseorang itu sentiasa mendapat rahmat dan keampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Muslimin, hadirin yang dirahmati Allah. Sebab tu ulama kata apa tuan-tuan? Kita hari ini kena jadikan, letakkan diri kita ni duduk dalam masjid seperti mana ikan duduk dalam air. Ini ulama sebut. Kita hari ini kena jadikan diri kita, kita letakkan diri kita di masjid seperti mana ikan duduk diletakkan dalam air. Ikan paling suka sekali duduk dalam air tuan-tuan. Dia senang, dia bahagia, dia tenang, dia boleh hidup. Begitulah tuan-tuan, kita hari ini kita kena letakkan diri kita dalam masjid ni senang, suka seperti mana ikan duduk dalam air. Jangan sampai kita duduk dalam masjid seperti mana burung dalam sangkar. Kalau satu orang dia letakkan duduk dalam masjid, dia rasa gelisah, dia rasa tak tenang, dia rasa nak cepat beredar dan sebagainya, maka masih lagi jiwa dan hatinya seperti mana burung dalam sangkar. Burung hak duduk dalam sangkar, dia nak bebas tuan-tuan. Dia kiri, kanan, depan, belakang. Dia nak cepat beredar. Dia nak cepat nak keluar. Panas, panas, panas. Tak selesa. Begitulah tuan-tuan. Jangan sampai kita hak duduk dalam masjid seperti mana burung dalam sangkar. Kena usahakan seperti mana kita duduk dalam masjid seperti mana ikan duduk dalam air.